guys, kembali lagi di channel Abisali TM. Kali ini Abisali mau tantangan dan trik bermain spinning rod di arcade mode. Ini tantangan dari Kak Dian lagi ya. Berapa lama bisa bertahan di spinning rod? Kan Abisali tunjukkan triknya ya guys. Nah, kita ke tempat poros berputar spinning rod ya guys. Nah, di sini ya guys. Dengan kayak gini, kita bisa bertahan lebih lama tanpa lompat-lompat menghindari spinning rod guys. Kita ikuti aja alurnya spinning rod ini guys. Jangan sampai kena ya. Kalau awal-awal masih pelan sih, lama-lama makin kencang dan poin yang bermunculan makin numpuk guys. Nah, ini udah mulai sedikit kencang spinning rodnya guys. Kita harus lebih cepat lagi. Tuh, kelihatan kan guys, koinnya udah mulai banyak yang menumpuk. Ya, kelempar. Kita balik lagi ya guys. Duh, kena. Spinning rodnya udah mulai kencang nih guys. Udah bertahan sekitar 2 menitan Abisali guys. Tuh, kayaknya udah ya guys. Spinning rodnya udah makin kencang aja. Kita kumpulin poinnya aja ya. Tapi untuk ngumpulin poinnya kita harus usaha lagi menghindari spinning rodnya. Kewalahan ke bibirnya guys, dorong-dorong terus. Ayo beruang, semangat. Wah, lumayan guys, udah dapat koin sekitar 60. Ya, jatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton dan subscribe ya. Dadah bye.